Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Insyaallah untuk memberkati majlis ilmu kita pada malam ni, kita sama-sama memulakan majlis kita, membuka majlis kita dengan kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya kasihi Tuan Imam Masjid Beribi, yang dikasihi Tuan Bilal, yang dikasihi Ahli Jamaah Muslimin dan Muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bersyukur banyak-banyak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala telah diberikan izin kepada kita, diberikan masa kepada kita, kekuatan kepada kita, keinginan kepada kita untuk kita sama-sama bersama-sama dalam majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini. Yang keduanya, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Beribi yang telah sudi menjemput saya untuk bersama-sama berkongsi sedikit ilmu pada sesi kita pada malam ini dan insya-Allah seterusnya malam-malam yang akan datang insya-Allah. Insya-Allah saya diminta untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan juga puan-puan ahli jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkongsi sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah dalam kesempatan masa yang tak lama insya-Allah kita akan lihat tentang sejarah hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk malam ini saya cubalah insya-Allah untuk sebagai mukaddimah, sebagai permulaan kepada tajuk ini, kepada perbincangan, kepada penceritaan sirah ni, sirah Nabawi sallallahu alaihi wasallam ni, kita lihat kan, yang pertama dulu kenapa kita belajar sirah ni, kenapa kita nak tahu sirah ni, kenapa kita nak tahu tentang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kenapa penting sangat perkara ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutlah banyak kali dalam Quran bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah sebagai makhluk, satu-satunya makhluk yang terbaik. Yang terbaik artinya daripada seluruh makhluk, bukan hanya manusia, bukan hanya nabi-nabi dan juga rasul-rasul, dan bukan makhluk-makhluk malaikat. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni lebih baik daripada segala malaikat. Itu perkara yang sepatutnya kita ingatlah selalu. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kisah Isra' dan Mi'raj, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa naik ke langit oleh malaikat Jibril. Memang Nabi dibawa oleh malaikat Jibril, tapi bukanlah malaikat Jibril itu lebih hebat daripada Nabi. Kerana bila sampai ke setiap langit tu, maka bila Jibril itu mengetuk pintu langit itu, ditanya, siapa bersama dengan kamu? Malaikat penjaga pintu langit tu, langit dia berpintu, berpintu walaupun orang angkasawan NASA kata tak tahu, tak jumpa pintu lah apa, tapi ada pintu ni. Jadi kita lebih percaya kepada insya-Allah kepada hadis daripada kita percaya kepada NASA. NASA ni orang putih tu lah, orang Amerika sebagainya tu. Jadi kita percaya kepada Nabi di mana Nabi beritahu pintu. Jadi malaikat membuka pintu bila diberitahu bahawa Muhammad ni bersama dengan aku ni, Jibril berkata. Kemudian naik lagi, naik lagi, naik lagi, sampailah kepada
Nama dia Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Muntaha tu dalam bahasa Arab artinya ialah yang terakhir. Maknanya. Tak ada lah. Yang terakhir sekali ialah Sidrah. Dia ada Sidrah. Sidrah ni artinya ialah pokok. Ha, pokok tu besar mana sangat-sangat besar. Wallahu'ad. Kita tak boleh nak bayang benda tu. Besar dia tu macam mana. Tetapi sampai ke satu tahap tu, Jibril kata, aku tak boleh pergi dah. Sebab apa? Kalau dia kata, aku melangkah satu langkah lagi, aku akan terbakar. Jadi, siapa yang pergi? Nabi kita SAW yang naik lagi tu, boleh naik. Jadi maknanya berjumpa dengan Allah SWT tu, Jibril pun tak boleh nak naik satu kawasan tu. Tahap yang terakhir. Jadi maknanya sini, Nabi kita SAW lebih hebat lagi daripada malaikat-malaikat ni. Jadi itulah, sebab itulah apabila kita ni nak apa ni diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu kemuliaan iaitu apa, kita dapat nabi yang sangat hebat tapi suatu yang sangat sedih lah bila kita sebagai umat Islam ni tidak mengetahui, tidak mengenali nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara pertamalah yang saya rasa nak sebut, iaitu kehebatan nabi. Yang keduanya, Nabi kita SAW ini Allah SWT letakkan di sebelah dalam kalimah syahadah. Yang pertama la ilaha illallah, yang kedua Muhammadur Rasulullah. Jadi bila diletakkan di sebelah tu, maknanya tak cukup kalau seorang tu nak masuk Islam dia mengucap la ilaha illallah sahaja, asyhadulah maknanya asyhadu alla ilaha illallah, kemudian dia tidak mahu sebut wa anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu, maka tak lengkap, tak cukup, tak jadi Islam dia. Dia nak jadi apa? Tak tahulah dia nak jadi apa, mana tahu saya. Kan? Tapi dia tak cukup, tak jadi Islam. Sebab Muhammad Rasulullah ni satu perkara yang penting. Yang penting apa penting dia? Pentingnya bukan hanya duduk terletak pada dua kalimah syahadah saja. Tapi dia terletak kepada, dia nak beritahu kita, kepada kita semua ni, kepada tani lah. Iaitu satu benda yang besar. Iaitu apa? Kalau kita dah mengaku, kita ni terima Allah SWT sahaja sebagai jalan hidup kita, sebagai penentu baik dan buruk. Allah Ta'ala lah kita kata. Yang berkuasa, tak ada yang berkuasa. Kita tak ada syirik. Kita terima Allah Ta'ala sahaja. Tapi tak cukup. Sebab bagaimana kita nak tahu bahawa satu tu datangnya daripada Allah kalau tak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni datang, dia nak cerita kepada kita iaitu apa? Allah Taala mahu kita buat macam ni. Bukan buat macam ni. Kita tak cukup mengaku tapi kita tak tahu bagaimana nak buat. Kalau kita maknanya di sini dalam apa ni yang kita panggil sebagai iman dan juga Islam ni. Iman dan juga Islam ni. Iman ni keyakinan. Tapi kalau kita yakin saja, kita tak buat tak cukup. Jadi maknanya kita nak buat. Bila kita nak buat, bila kita nak tunduk pada Allah SWT, kita mesti ada cara dia. Cara dia bagaimana? Cara tu ialah, itulah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi apa yakah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW ni? Jadi yang ditunjukkan oleh Nabi kita panggil dia ialah as-sunnah. Jadi sebab tu kita kata al-Quran dan juga as-sunnah. Sunnah ni apa pula? Sunnah ni apa dia? Sunnah ni ulama-ulama sebutkan bukan hanyalah kata-kata sahaja. Tetapi perbuatan baginda, senyap baginda pun senyap. Nabi tak cakap apa. Nabi silent. Orang panggil tesis silent, orang putih sikit. Silent dia pun itu adalah sunnah. Maknanya Nabi bergerak, Nabi tak bergerak, Nabi bercakap, Nabi tak bercakap, itu pun sunnah. Jadi sunnah ni segala-galanya adalah sunnah. Jadi sunnah ni ada dua. Sunnah ni ada dua. Yang pertama dipanggil sunnah yang besar-besar. Yang kedua sunnah yang kecil-kecil lah kita kata. Yang kecil ni macam mana? Saya sebut yang kecil dulu yang kecil ni. Yang kecil ni semua benda dalam hidup kita ni diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sekecil-kecil benda, kita kata apa sekecil-kecil benda yang manusia ni semua buat masuk tandas, kata orang kafir ke orang Islam ke semua masuk tandas. Tapi cara macam mana masuk tandas? Tak ada dalam ajaran lain, ajaran nabi-nabi sebelum daripada ni, Kristian ke Yahudi ke, kalau tak tahu lah apa benda lagi, Hindu ke,
InsyaAllah orang boleh sebut sini tak? Apa lagi? Buddha ke? Apa-apa semua tu. Tak ada cerita bahawa buat macam ni. Mesti buat macam ni. Sunat buat macam ni. Kita kata. Dalam agama Hindu kata sunat buat macam ni. Dalam agama Buddha sunat buat macam ni. Tak ada. Tapi sampaikan dalam Kristian ke, dalam Yahudi ke pun tak ada benda-benda ni. Tak ada perkara ni. Tapi Nabi kita SAW datang, dia cerita setiap benda. Walaupun kecil. Potong kuku pun ada. Potong kuku je. Tak perlu beritahu lah kalau kita katakan. Kuku panjang, potong. Tapi itu pun disunatkan. Maknanya dapat pahala. Jadi semua benda ni, sekecil-kecil benda. Kemudian tu, itu dipanggil sunnah yang kecil. Bukan maksud sunnah kecil ni, ialah sunnah tu pahala dia kecil. Bukan. Takut salah faham . Sunnah kecil ni maknanya sunnah yang perkara-perkara halus-halus, perkara damik-damik. Itu pun dicerita. Ditunjukkan oleh Nabi SAW. Perkara yang kedua, perkara yang besar-besar. Perkara besar ni apa? Perkara besar ni. Besar ni ertinya ialah bukanlah benda tu kuku. Bukan tandas. Tapi makna besar. Besar apa? Iaitu Allah SWT sebut selalu dalam Al-Quran. Sebut selalu dalam Al-Quran. Apa dia Allah Ta'ala sebut? Iaitu Muhammad ni diutuskan untuk apa? Bashiron wa Naziro. Ni saya ambil satu contoh ni. Yang disebut selalu. Muhammad ni, kerja dia, tugas dia ialah Bashiron wa Naziro. Bashiron ni artinya ialah memberi khabar gembira. Itu dalam bahasa apa terjemahan lah. Tapi apa dia memberi khabar gembira ni? Iaitu nak beritahu kepada manusia ni, nak beritahu kepada manusia, kalau kamu buat macam ni, kamu dapat masuk syurga. Kemudian Naziro. Naziro ni amaran. Memberi khabar yang tidak gembira. Tidak gembira tu apa? Kalau kamu buat macam ni, kamu masuk neraka. Jadi, adakah manusia tahu yang ini salah, ni betul, ni syurga, ni neraka? Tak tahu. Sebelum daripada Nabi Muhammad SAW datang ni, tak tahu. Orang Arab Quraisy. Saya cerita. Orang Quraisy ni, orang Arab lah kata, orang Arab. Quraisy ke, tak Quraisy ke, Adnani ke, apa, Ismaili ke. Mereka ni, adalah dulunya mengikut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini sejarah, masuk sejarah Nabi lah sikit-sikit ni. Iaitu dulunya mereka ni mengikut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulunya sesat. Sesat. Mereka duduk, tinggal. Orang Arab ni dah tinggal di tanah Arab ni sebelum daripada Nabi Ibrahim datang lagi. Itu. Tiba-tiba Nabi Ibrahim pun datang. Datang bawa anak dia Ismail yang kecil lagi masa tu dengan isteri dia Hajar. Jadi kita nak kata masa tu, kalau tuan-tuan lah tengok apa ni dalam peta lah, kita kata peta ke, gambar ke, atau kau dah pergi tanah Arab ke, tengok tanah Arab tu dengan batu dianya, dengan padang pasir. Bukan padang pasir sahaja, batu. Maknanya kalau padang pasir ni, kita kata kalau berjalan tu tak sakit kaki tak, ni batu. Nak tahu, saya rasa pergilah kot naik atau bukit silat ke, bukit saih ke, jangan pakai kasut. Tengok macam mana kaki, boleh tahan. Lepas tu panas pula. Panas dia bukan panas negeri Arab ni, panas apa ni macam kita kan. Kita maksimum berapa? 35. 35. Kalau esok kata kaji cuaca beritahu 36 esok. Tak panas tau. Panaslah kita rasa hari ni kan. Panas berapa? 2 je naiknya. 34, 35, 36. Pernah naik sampai 45. Toh negeri Arab 45. Cuba kata kalau orang pergi ke Mekah tu, dululah masa boleh, masa sebelum corona tu, pergi ke Mekah musim panas. Angin dia tu kena kita pun dah tak rasa nak terbakar muka. Jadi sebab itulah mungkin pakai tutup muka semua, serban apa benda semua tu, sebab panas. Jadi bayangkan dah macam tu, batu tu panas. Sebab itulah bila letak atas apa ni batu tu, dia nak seksa orang, dia nak sakitkan orang, dia letak batu tu atas dada. Seperti dia letak atas bilal tu. Tapi letak atas tu, musim panas. Kalau musim sejuk, sedap lah. Boleh peluk batu tu kan. Tapi ni dah batu. Berat. Lepas tu pula panas pula. Letak atas panas pula. Baring pula atas panas. Atas pasir tu. Pasir tu panas. Jadi, tuan-tuan, kalau kita tengok. Tengok ni kan. Dengan batu Arabnya semua ni kan. Kalau kita tengok tu, tak tahan kita. Jadi, itu keadaan dia. Nabi Ibrahim berjalan. Daripada mana? Daripada
satu tempat nama dia Palestin sekarang ni. Palestin kalau tempatnya exactnya ialah dekat dengan Khalil kata. Khalil ni dalam bahasa Inggeris dipanggil Hebron. Hebron Hebron sekarang ada ada tempat tu. Nama Hebron berjalan dari situ sebab dia tinggal di situ berjalan ke satu tempat tak tahu ke mana. Isteri dia ni baik Hajar ikut dah lah bawa anak. Ikut tengah-tengah pada pasir tu pergi ke mana ni? Ada kalau kita tanya cakap bahasa kita, bahasa Taurat bahasa saya lah kan. Cakap bang nak ke mana ni bang? Nah, ikut je. Jalan lagi. Berapa ratus kilometer? Lebih daripada 1000 kilometer. Tengah padang pasir tu. Cubalah ukur. Ukurlah kan. Kalau kita ukur sekarang ni, Google lah orang moden kan. Ha, Google. Google distance. Tapi Google distance tu, bila dia sebut 1000 tu, maknanya bukan 1000 maknanya. Sebab apa? Jalan bukan terus macam tu. Bukan naik kapal terbang kan. Kena bengkok-bengkok. Tengah bukit, tengah apa, tengah padang ni. Dia berjalan 3 orang. Sampai ke satu tempat, yang Mekah sekarang ni berhenti situ. Berhenti situ. Lepas tu dia pun pusinglah, beri kurma sikit, beri air sikit, kemudian dah tinggal. Ha, tinggal sinilah awak ya, dia kata. Ha, macam itulah cakap Melayu kan. Ha, duduk sinilah awak, duduk sini. Lepas tu dia tanya, "Abang nak ke mana?" "Abang nak balik semula ke Palestinlah." "Ai." "Lepas tu nak tinggal kita sini macam ni?" "Iyalah." "Habis tu nak buat apa? Tinggal sinilah awak." Tengok tu kan. Soalan apa? Soalan Hajar. Hajar kepada Nabi Ibrahim. Dia kata, "Adakah bang nak abang saya sebut nak tinggal saya di sini ni kerana Allah Taala kah yang menyuruh abang buat macam ni?" Jawab Ibrahim, "Yes." Ha, Ibrahim ni betul yes, bukan yes. "Ya," kata. "Na'am lah, na'am." Dia cakap bahasa apa? Bukan bahasa Arab masa tu bukan bahasa Arab. Ha, dia Ibrahim ni, Nabi Ibrahim ni dia berasal daripada kalau sekarang ni satu tempat nama dia Haran, nama dia Haran ni. Haran ni di selatan Turki, gitu. Di selatan Turki utara Iraq. Gitu, tempat tu. Ada sekarang ni tempat dia tu. Tempat dia kata tempat Nabi Ibrahim kena bakar lah. Saya pernah pergi hari tu. 2-3 tahun lepas. Ha. Jadi dia cakap dia kata tinggal situ. Apa jawab Nabi Ibrahim? "Ya," dia kata. "Memang Allah Ta'ala yang perintahkan aku supaya tinggalkan kamu di sini." Jadi, apa jawab? Jawab Hajar. Dia kata, "Kalau Allah Ta'ala yang memerintah abang tinggalkan kami di sini, nescaya mesti ada sebab dan dia tak akan sia-siakan kami." Itulah dia kata. "Falam yudayyi'una," dia kata. Allah Ta'ala tak akan sia-siakan kami. Tak akan buat macam ni saja. Mesti ada sebab dia. Mesti ada hikmah dia. Jadi memang betul kata. Selepas daripada tu duduklah di situ. Jadi tuan-tuan puan-puan semua, padang pasir ni, padang pasir ni bukan kosong. Masa tu Mekah tak ada apa-apa, Kaabah tak ada apa-apa. Pasir je. Bukit tepi tu ada Jabal Kubais, ada Jabal Qaqa'an, dia ada bukit tu. Di Mekah tu dia macam lembah sikit gitu, lembah turun gitu sikit. Ada pasir tengah tu. Kemudian tepi tu bukit semua. Ada Jabal Kubais, ada jabal macam-macam jabal. Tepi tu jabal batu lah, bukit batu Sekarang kita pergi tengok kita boleh nampak lah batu tu. Dia duduk situ. Makanlah makanan. Berapa lama tahan makanan? Makan, minum air habis. Tu yang cerita. Dia berlari tu. Berlari cari apa? Cari air. Jadilah as-sa'yu. Kita panggil se'e lah. Mudah. Bahasa Melayu je. Se'e. Jadi asal Arabnya as-sa'yu. Berlari sebanyak 7 kali. Tengok-tengok anak dia duduk di tempat telaga zam-zam tu. Tolak-tolak dengan kaki keluar air. Tu cerita dia. Lepas tu dia pun besar. Nabi Ismail tu pun besar. Lepas tu datanglah kaum nama dia Jurhum. Jadi Jurhum tu lah orang Arab. Jurhum tu adalah orang-orang yang kita nak kata musyrik lah. Orang-orang syirik. Orang-orang tak percaya pada Tuhan. Tapi bila dia datang, dia tinggal situ. Lalu dia pun jadi Islam. Lepas tu di tangan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim datang selepas tu 4 kali. 4 kali dia datang ke tengok isteri dia tu. Situ. Maknanya tengok isteri, tengok anak dia 4 kali je. Masa hantar tu sekali. Masa tengok bina Kaabah tu sekali. Lepas tu masa kahwin tu sekali. Kemudian last sekali masa dah kahwin tu suruh cerai isteri dia sekali. Last sekali tu habis cerita, habislah. Tu saja 4 kali. Jadi kita jangan buat macam tu lah. Bukan saya nak beritahu ni. Kalau suami buat macam tu lah ke isteri. Tinggal 4 kali. 4 kali seumur hidup. Jangan. Tu Nabi Ibrahim. Adalah sebab tu. Jadi Nabi Ibrahim tinggal dengan isteri dia Sarah. Di mana? Di Palestin. Anak dia nama Ishak di sana.
Jadi ada Ishaq sana, ada Sarah sana, di bawah ni ada Hajar dan juga ada, saya sebut bawah ni, kalau betul tu bawah lah macam tu. Hajar di situ. Jadi itulah lahirnya orang Arab yang kita nak cerita ni. Jadi saya cerita dulu ni sebagai apa ni, sebagai mukadimah lah ni, supaya kita nampak gambaran tu. Sebelum kita masuk cerita Nabi, kita cerita macam ni, kita tahu kan, Nabi ni rupanya, oh, asalnya bukan Arab Nabi Ismail. Lepas tu dia kahwin dengan orang Jurhum, lepas tu dia jadi Arab. Lepas tu dia panggil Musta'rabah, dia panggil. Ha, Musta'rabah ni ialah orang yang asal bukan Arab tapi jadi Arab. Dah jadi Arab lah lepas tu. Lepas tu semua orang Arab tu jadi pengikut Nabi Ibrahim atas agama Nabi Ibrahim. Nama dia Islam, nama dia. Ha, dia Islam ni bukan zaman Nabi Muhammad saja start, tapi start zaman Nabi dulu lagi. Ibrahim dah Islam dah. Kalau ikutnya Adam pun Islam, eh, Adam pun Islam juga. Wama apa ni? Waja'alana minal muslimin, eh, kita baca dalam doa iftitah kan. Itu adalah yang sebut dalam Quran Nabi Ibrahim tu. Nabi Ibrahim doa dia tu iaitu jadikanlah aku ni orang Islam. Jadi dia jadi orang Islam. Jadi selepas daripada tu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail pun membesarlah. Tak ada masalah lah lepas tu. Cuma masalahnya bila ada seorang ni. Seorang ni nama dia Amru bin Luhai, nama dia. Amru bin Luhai, eh, Al-Khuzai. Dia ni orang Arab lah, tinggal di Mekah. Dia pergi ke Syam. Tabiat orang Mekah ni ialah berniaga. Dia berniaga ke mana? Ke atas, pergi ke Syam. Musim sejuk pula, dia turun ke bawah, pergi ke Yaman. Jadi kalau kita tengok peta dia masa tu, manusia ni tak ramai lagi. Eh? Manusia tak ramai. Manusia ni pada masa tu tak ramai pun, wallah alam lah, saya tak tahulah juta ke tak juta ni. Tapi tak ramai. Dan tinggal tu di kawasan tu saja, area tu dulu. Ha, tempat kita ni, wallahu alam bisawab, tempat tanah Melayu ni, Nusantara ni, Cina, saya tak tahu itu eh. Ha, ni disebutkan bahawa nabi-nabi semua dalam Quran disebut semua duduk area tu. Jadi selepas daripada tu, Luhai, Amru bin Luhai ni, dia pergi berniaga. Jadi memang orang Arab ni pakar perniagaan. Dia berniaga. Jadi dia pergi ke Syam, dia tengok orang Syam ni sembah satu, ai, dia kata, ada patung mereka ni. Nama dia Hubal. Dia kata, kalau macam tu, dia kata, minta boleh beri aku seekor. Kita panggil seekor ni, boleh rok seekor. Bukan ambuk, tapi maknanya patung tu. Patung tu seekor, dia kata. Minta seekor, kata, buat balik. Dia buat balik. Dia buat balik ke mana? Buat balik ke Mekah. Dia beritahu kepada orang Mekah, orang-orang di Syam tu, mereka ni sembah benda ni. Jadi kita macam mana? Tak ada benda nak sembah. Pada masa tu, ajaran Nabi Ibrahim ni dah mula start slow dah. Slow tu maknanya ialah apa? Orang lemah dah iman dia. Ha, kita kata iman lemah, ajaran pun. Dia memang tabiat dia macam tu. Tabiat mana-mana pun. Iaitu apa? Bila lama-lama ni, tolak, dalam Quran sebut, tolak alaihimul amad. Ha, gitu. Tolak alaihimul amad ni, bila tempoh lama, bila rasul-rasul tak ada, bila rasul sudah lama, jadi dia akan jadi lupa. Ha, sebab itulah kita kena ada tazkirah tu, eh, kita panggil tau, tazkirah tu. Tazkirah ni maknanya memperingatkan. Macam malam ni lah, insyaAllah kan tak, eh. Semua dah tahu, setengah-setengah cerita ni kan. Ha, tapi nak memperingatkan balik. Tazkirah lah, kita panggil tazkirah boleh. Kita panggil, tak tahulah, panggil lah apa-apa. Eh. Nama apa-apa pun panggil lah. Tapi ingatkan balik. Eh. Nak ingatkan balik apa? Iaitu sebagaimana yang berlaku orang Arab ni, oleh kerana lama mereka dengan ajaran Nabi Ibrahim, menyebabkan mereka tu percaya kepada Amru bin Luhai ni. Sebab itulah dalam banyak-banyak orang Arab ni, bila dah Islam kan, dia kutuk Amru bin Luhai. Sebab apa? Dialah yang menyebabkan orang Arab ni sesat. Dahlah Mekah tu jadi tempat orang buat haji. Pada masa tu buat haji. Siapa? Tu zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mula-mula mengajar buat haji ni? Nabi Ibrahim lah. Nabi Ibrahim tu ajar elok. Tapi bila sampai kepada lama-lama ni, dia dah mula buat pasal. Antara apa yang dia buat pasal orang Arab ni? Buat haji. Antara ni contoh buat haji. Ialah nombor satu, dia tak pergi di Arafah. Quraisy. Special dia kata. Orang Quraisy tak perlu pergi ke Arafah. Kita panggil kita akan terpaksa duduk di Arafah kan. Jadi kalau orang pergi haji dah lah, jadi hujung tu Arafah, lepas tu ada Muzdalifah, lepas tu ada Mina, lepas tu ada Mekah, macam tu turutan dia. Jadi yang pertama nak buat haji mesti pergi di Arafah.
Lepas tu maghrib juga, maghrib kan, kita pun startlah berjalan ke mana? Muzdalifah. Muzdalifah kutip batu. Jadi mabit dulu situ, kemudian lepas tu berjalan lagi sampai ke Mina. Tinggal di Mina 3 hari. Tu cara buat haji yang diajar oleh Nabi Ibrahim. Sampai kepada orang Quraisy ni, dia malas. Dia kata Quraisy tak perlu pergi di Arafah. Di mana? Duduk di Muzdalifah je, tunggu. Malas tu, malas nak berjalan tu. Jadi kita naik kereta tu kan. Saya pernah dulu buat haji jalan kaki. Jalan kaki semua tu, tu masa muda lah. Sekarang ni boleh lagi insya-Allah aku kalau nak jalan kaki. Berapa belah kilometer saya tak tahu. 10 kilometer lah saya rasa. Dari Mekah kita berjalan kaki sampai ke Arafah. Daripada Arafah tu tunggu situ, duduk bawah pokok, lepas tu bila maghrib je jalan kaki pula ke Muzdalifah. Jalan kaki sampai ke Mina pula. Daripada Mina balik ke Mekah tu naik kereta lah, naik bas lah, tak larat dah. Dah tak sanggup eh. Jadi orang Arab Quraisy ni dia malas, dia duduk situ di Muzdalifah. Jadi dia buatlah satu undang-undang baru. Dia kata apa? Nak buat haji, kalau awak ni bangsa Quraisy, boleh stay di Muzdalifah saja. Tak perlu pergi. Orang lain semua kena pergi sana. Dia tengok bangsa apa awak ni. Jadi tu yang dia buat, tu nombor satu. Yang keduanya, dia ni dalam Quran sebut ni, iaitu orang Arab Quraisy ni, mereka ni reka satu benda cara baru. Masa tawaf di Kaabah tu, mereka ni bersiul. Tu. Bersiul macam tu lah eh. Macam kita sekarang. Macam orang Dayak macam tu, macam Quran. Macam orang Indian kot macam tu. Dia pusing tu. Kita talbiyah tu kan. Labbaik Allah ke, baca Quran ke, baca doa apa. Masa pusing tu. Dia, tu nama dia. Tu sebut dalam Quran ni. Dia panggil tasfiyah dia panggil. Tu yang kedua. Yang ketiganya, nak tawaf di Kaabah ni, mesti beli baju dia. Baju yang dijual oleh orang Quraisy tu. Gitu. Jadi orang buat haji ramai. Semua tanah Arab ni akan datang buat haji. Sebab itu ajaran Nabi Ibrahim yang masih tertinggal. Tapi orang Quraisy ni buat satu protokol baru, polisi. Polisi dia, nak tawaf tak sah kalau tawaf kecuali mesti beli pakaian daripada kami. Dia kata. Untunglah dia macam tu. Kan? Jadi terpaksa lah orang beli. Kalau orang miskin, no bajulah. Jadi tawaf apa? Tawaf telanjang lah. Gitu. Kita kata, minta maaf lah sebut, berbongkar. Tapi maknanya tak pakai baju lah, duduk pusing itu. Jadi ramailah pada masa tu orang-orang miskin ni yang terpaksa lah tawaf secara tak pakai baju. Tak pakai baju. Bukan tak pakai baju, kita tak pakai ni juga kan. Tapi tak pakai baju, tak pakai kain, tak pakai apa. Sebab apa? Tak boleh baju. Selai baju pun kalau pakai yang bukan daripada orang Arab Quraisy. Itu jahat orang Quraisy ni. Allah Ta'ala sebut dan hadis sebut benda ni. Banyak lagi lah benda-benda lain yang direka-reka ya. Antara lagi ialah seperti binatang-binatang. Dia binatang-binatang. Ada sebut dalam surah Al-An'am. An'am ni nama dia binatang ternak. Nama dia. Nama surah tu. Binatang ternak. Kenapa nama dia binatang ternak? Kerana dalam surah Al-An'am tu diceritakan salah satu daripada perkara yang dibuat oleh orang Quraisy, iaitu apa? Satu binatang. Ada binatang-binatang tak boleh kita sentuh dia. Itu style, tak tahulah style mana pula dia mari ni kan. Idea-idea dia ni, itulah nama dia bid'ah-bid'ah yang dibuat oleh orang Quraisy. Jadi Nabi SAW, ada banyak lagi perkara lain, saya tak sebutlah sini. Tapi nak cerita, diubah ajaran Nabi Ibrahim AS. Jadi salah satu lagi, benda lagi yang diubah apa? Masalah Tuhan ni. Orang Arab Quraisy ni, mereka ni tahu. Tahu apa? Tahu Tuhan ni Allah. Itu. Dia bukan tak tahu. Bukan tak tahu. Bukan kata Allah, tak ada Allah. Bukan. Dia tahu. Contohnya. Ialah apa? Ayah Nabi kita SAW, nama dia Abdullah. Nama dia Abdullah. Siapa yang namakan ayah Nabi? Mestilah datuk dia tak? Abdul Muttalib lah. Bukan Abu Talib . Abu Talib tu pak saudara kepada adik-beradik kepada Abdullah. Ni nama dia Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni, dia ni ayah kepada ayah Nabi. Jadi maknanya dia datuk lah. Dia namakan ayah Nabi ni Abdullah. Jadi Abdullah ni maknanya hamba Allah. Kenapa hamba Allah? Sebab bagi orang Arab Quraisy, mereka ni tahu Allah ni. Tapi apa? Tapi Allah ni bagi dia satu Tuhan. Yang lain Tuhan lagi. Tu nama dia banyak Tuhan. Ada Lata, ada Uzza, ada Hubal, ada macam-macam Tuhan ni. Nama. Tuhan banyak. Jadi lepas tu buat pula. Ni patung ni kan.
Apa guna patung ni? Dalam Quran sebut liqarribuna ilallahi zulfa. Allah Taala kata. Mereka buat patung-patung ni adalah kata apa? Oh, patung kita ni tak bagus kata. Kita tak berapa bagus. Jadi kalau kita nak minta pada Tuhan direct ni tak berapa bagus. Jadi kita ni dahlah, kita ni jahat. Jadi kita minta kepada kita buat satu Tuhan kita. Jadi dia buatlah Tuhan. Jadi masing-masing pun buatlah Tuhan. Buat Tuhan, buat Tuhan, buat Tuhan, letaklah di keliling Kaabah. Tuhan-tuhan yang special letak dalam Kaabah. Ha, tu Tuhan special. Tuhan-tuhan yang biasa-biasa ni, yang Tuhan-tuhan kecil-kecil ni letak di luar Kaabah. Berapa ekor ada? Saya sebut ekor 360 Tuhan diletakkan, berhala diletakkan di keliling Kaabah. Kita bayangkanlah dulu Kaabah ni bukan macam sekarang. Sekarang ni luas tak kan? Luas, luas, luas lagi tu. Dulu tepi-tepi tu kawasan tu rumah. Kalau orang ingat lah, saya rasa lah, tak tahulah, kalau orang ada yang pergi haji tahun 60-an. Macam 60-an. Tak tahu ada. Ada tak kalau ada kan? Ha. Masa tahun 60-an tu, masa tu nenek saya lah pergi. Nenek saya. Dia pergi haji. Balik cerita. Tempat se'eh tu, itu rumah orang tu. Ha tu. Jadi maknanya masuk dalam rumah orang tu. Rumah tu rapat. Ha, gitu. Rapat kepada Kaabah tu. Itu zaman 60-an. Kalau zaman dulu, zaman Nabi ni, rumah tu memang rapat. Memang rapat kepada Kaabah tu. Jadi di keliling tu sahaja dah ada berapa? Ada 360 berhala. Bayangkan maknanya sesak lah, sesak dengan berhala je. Masing-masing nak buat berhala sendiri. Ha, itulah yang berlaku lah. Dahsyatnya orang Quraisy ni, tapi mereka tetap kata apa? Allah siapa? Tuhan. Dalam Quran sebut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Ha, mereka akan jawab bila ditanya kepada orang-orang Arab ini, bila ditanya kepada orang-orang yang menolak kamu ni wahai Muhammad, tak terima kamu ni, dusta kamu ni, tanya siapa yang menjadikan langit dan bumi ni, mereka akan jawab la yaqulunallah. Mereka akan jawab Allah. Oh, maknanya tahu, tahu Allah lah yang buat langit dan bumi ni. Oh, habis tu yang kamu sembah benda tu buat apa? Oh, sebab dia kata yang buat benda-benda ni semua ni Allah, tapi kita nak sembah juga benda ni. Itulah, itulah perangai dia. Jadi itu nama dia syirik. Itu nama dia syirik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala datangkanlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nak betulkan benda ni. Ha, jadi itulah nama dia Bashiron wa Naziron. Kalau buat macam ni masuk syurga. Buat macam ni masuk neraka kamu. Ha, sebab itu perkara pertama sekali yang diajar, yang diberitahu oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang Quraisy ni, bila dia diberitahu oleh Allah Taala, fasda' bima tu'mar, ayat Quran tu, ayat Quran, fasda' bima tu'mar, dalam surah Al-Hijr Allah Taala kata, sekarang Muhammad beritahu kepada orang ramai apa yang disuruh, apa yang Allah Taala dah wahyukan kepada kamu, sekarang beritahu kepada orang. Apa yang Nabi buat? Nabi naik di atas bukit, kemudian Nabi pun memanggil orang-orang Arab Quraisy ni, dipanggil orang Arab semua. Hai, hai ni, hai ni, hai ni, dipanggil. Kemudian mereka pun datang. Mereka pun datang. Okey. Muhammad ni orang yang paling amin. Orang yang paling tak pernah menipu. Nabi start dulu dengan satu point. Nabi kata, kamu percaya tak kalau aku beritahu di belakang bukit tu ada tentera yang nak serang kamu? Jadi dia kata, percayalah sebab kamu tak pernah menipu, wahai Muhammad. Okey, sekarang aku nak beritahu kepada kamu bahawa kamu ni sekarang ni hidup ni, tapi lepas ni kamu akan mati. Sebagaimana kamu tidur pada waktu malam kan? Kama satanamun, kata kama tanamun, sebagaimana kamu tidur, macam itulah kamu akan jaga, macam itulah sekarang ni kamu hidup, macam itulah kamu akan jaga. Bila mati tu jaga sebenarnya. Terbalik sikit kan. Kalau kita tidur ni kan, mati. Tak, tidur tu jadi kamu akan jaga. Bila jaga tu kata sama ada apa akan jadi? Sama ada al-jannatu abada ataupun an-naru abada. Tu Nabi tu bagi beritahu terus tu, clear. Cakap sama ada syurga selama-lamanya ataupun neraka selama-lamanya. Nak mana? Ah, masa itulah yang datang Abu Lahab tu. Abu Lahab kata, "Oh," dia kata, "Ali hazza jama'atana? Kamu panggil-panggil kami nak cerita pasal benda ni." Ah, itulah cerita. Jadi Nabi pun ceritalah kata. Jadi tu cerita dia ialah bahawa kita nak kata apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tugas dia yang besar ni ialah Bashiron wa Naziron. Ataupun dalam ayat yang lain Allah Taala sebut apa? Linukhrijahum minaz zulumati ilan nur. Iaitu nak keluarkan daripada gelap kepada cerah. Tu gelap di luar. Kalau tak ada lampu kan. Jadi gelap. Gelap tu maknanya apa? Kufur,
Maknanya apa? Tak kenal Tuhan. Kemudian kepada cerah, kepada An-Nur. An-Nur ni maknanya kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, jadi kita insya-Allah kita kenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni adalah nak tahu kan. Supaya kita ni jangan jadi orang-orang yang sebut Muhammad Rasulullah tapi kita tak kenal Nabi kita kan. Tak tahu bagaimana keadaan. Dalam satu kata-kata, kata-kata apa ni? Seorang sahabat ni. Sahabat ni orang dah jumpa dengan Nabi. Mereka ni suka hatilah boleh berjumpa dengan Nabi, boleh tengok Nabi, boleh bercakap dengan Nabi. Tapi datang selepas daripada sahabat tu tabi'in. Tabi'in ni orang yang tolong maklum saya takut ni. Ha, jadi tabi'in ni orang yang datang selepas daripada sahabat. Mereka ni tak sempat jumpa Nabi. Tak sempat jumpa Nabi. Walaupun mereka ni kadang-kadang tu hidup masa tu tapi masih tak sempat jumpa Nabi. Ha, jadi mereka ni kadang-kadang tu anak-anak orang Islam, anak-anak sahabat-sahabat ni. Jadi mereka ni akan bertanyalah kepada apa ni sahabat-sahabat ni. Mereka bertanya kata, pak cik, Nabi kita dulu macam mana? Tolong cerita sikit. Sebab tu dia kata, pada masa tu sahabat-sahabat pun mula mengajar cerita kepada anak-anak mereka ni. Dia kata, kami mengajar kepada anak-anak kami sirah Nabi sebagaimana kami mengajar kepada mereka Al-Quran. Jadi kalau kita ni mengajar Quran sekarang ni kita belajar lah kan. Kita belajar orang belajar baca Quran Muqaddam ke Baghdadi ke macam-macam lah cara nak belajar supaya kita ni pandai baca Quran. Tapi sirah sahabat kata kami ajar anak-anak kami ni sama seperti kami mengajar Quran. Sebab kami tak nak kamu ni, anak-anak kami ni jadi orang Islam tapi tak kenal macam mana hidup Nabi SAW. Macam mana sirah Nabi SAW. Jadi Alhamdulillah pada malam ni insyaAllah sampai setakat tu dulu lah insyaAllah dengan masa yang terhad ni, iaitu kita mulakan kenapa kita ni nak belajar sangat, mesti tahu sangat sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaAllah saya rasa setakat tu lah dulu insyaAllah untuk malam ni, dan kita akan sambung lagi lah insyaAllah kalau tidak ada masalah. Moga-moga Allah Ta'ala akan beri kepada kita kan dengan usaha kita ni. Jadi insyaAllah ada ustaz-ustaz lah yang bantu kita kat sini untuk mengajar ni, dan insyaAllah kita gunakanlah manfaatkan waktu yang ada pada kita ni selepas maghrib ni, tak lama insyaAllah antara maghrib dengan isyak, kalau kita berlari balik pun sekejap kan, boleh minum air pun, buat kopi pun dah balik rumah habis dah isyak pula dah kan. Ha, jadi insyaAllah manfaat kita ni moga-moga Allah Ta'ala, Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Kita minta doa kepada Allah Ta'ala selalu macam tu, iaitu ya Allah, ajarlah kepada kami ni apa yang memberi manfaat kepada kami. Ha, jadi bila kita rasa kita nak datang tu, maknanya itu benda tu manfaatlah tu insya-Allah pada kita kan. Dan jangan ajar benda yang tak memberi manfaat pada kita, dan kemudian beri manfaatlah. Allah manfa'na bima 'allamtani. Ya Allah, berilah manfaat dengan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Jadi insyaAllah setakat itu sajalah insyaAllah. Jumpa lagi lah pada kali akan datang. Wallahu a'lam bisawab. Jadi kita tutuplah sama-sama majlis kita pada malam ni dengan membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.